Dalam anu pemedilaan ini lo. Waduh. Halo. Cidol angkat saja perosa. Dan air semakin membesar. Kengkena ada nak mejoh-johang wayang. Bego nih. Ini pasti lebih gede dia. Dan bikin lagi. Jangan peduli ya. Belok ke pabrik ya. Gempa terus dah. Standar dia. Ah, tengok standar dia. Oh nyata. Nyata wok. Oh, gila. Mantap. Yang ledak kali. Jangan di selatan jalan, jangan di utara Pak. Kapal ini berat. Kawan. Nggak bisa lewat. Jembatan penyaringan. Dari semalam, dari jam 12 hancur akses satu-satunya Denpasar Gilimanuk. Lewat. Izin komandan, situasi saat ini pasca banjir bandang di Sungai Bilupoh, Tegal Cangkring dan banyak yang hancur kemudian untuk jalan tidak bisa dilalui, banyak pohon yang tumbang kemudian demikian banjir di penyaringan. Rumah jebol semua. Ini ya. Seperti seperti ini biar tahu. Jangan divideokan, jangan di dapat yang laporkan bambu roboh niki menutup jalan di lokasi sebelah barat pemandian mobil atau di timurnya Banjar Bolengan di jalan akses menuju pasar Senganan di Jalan Raya Penebel Senganan. Ini keadaan sedang lewat jembatan hancur. Tidak bisa lewat, jembatan hancur. Ampuro tiang tinggidang ke negara. Banjir parah niki. Situasi di lokasi J akses bypass Jalan Raya Denpasar Gilimanuk tidak bisa terlewati oleh kendaraan lain. Tiang hilang diseret arus. keadaan sedang lewat. Jembatan hancur. Tidak bisa lewat, jembatan hancur. Ampuro tiang tingidang ke negara. Banjir parah niki. Pura Manikdoyo Semeton, Pura Cangkring Pura Manikdoyo, Penyaru Mondiwan, Melayu. Selamat malam, mohon izin melaporkan situasi tempat Bilupoh sudah airnya udah naik ke jalan. Keadaan lalu lintas macet total. Video. Izin komandan, situasi saat ini pasca banjir bandang di Sungai Bilupoh, Tegal Cangkring, dan banyak yang hancur kemudian. Kemudian untuk jalan tidak bisa dilalui, banyak pohon yang tumbang dan demikian. Banjir di Penyaringan, depan rumah jebol semua. Ini ya, seperti ini. Biar tahu. Jangan divideokan, jangan divideokan. Selamat pagi. Banjir skala Bilupoh, Desa Yemangkau, telah terjadi banjir bandang yang merobohkan tiang listrik. Warungnya sudah habis. Untuk jembatan yang masuk ke Banjar Skargil Group dinyatakan tidak ada ataupun sudah hilang. Demikian, izin Babin saya Mangkau melaporkan dari Banjar Skargil Group Desa Mangkau. Terima kasih, selamat pagi. Dah. Misalnya beli murah, beli rai deh. Sendiri tukar deh dong rumah ini kau, tawang. Jadi dia nih, aji anone nanguyo pun iking lah. Oh, bi. Boleh sikit dulu loh. Berarti agong kalau jadi sekeng kepailan. Dulu rasa mohon izin Bapak Kabid SMA saya Ketut Widya, Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Melaya, hari ini tidak menyekolahkan anak-anak karena jalur menuju SMA Melaya tertutup oleh banjir. Sekali lagi mohon diizinkan Bapak Kabid, mohon dan diteruskan. Ini jalur SMA terendam banjir. Terima kasih. Ini keadaan sedang lewat jembatan hancur. Tidak bisa lewat, jembatan hancur. Ampuro tiang tinggidang ke negara. Banjir parah niki. Tidak bisa lewat jembatan penyaringan dari semalam, dari jam 12 hancur akses satu-satunya dan pasar Gilimanuk. Dan sungai, jalur sungai untuk pencarian anak hilang. Satu korban yang hilang yang belum diketemukan atas nama I Gusti Ngurah Wedana Putra bersama tim dari SAR Karangasem, BPBD Karangasem, Bapak Babinsa Kecamatan Selat dan juga relawan dan warga di Desa Santi. Orang punya kayu juga mungkin anak-anak kecil Pak, kemungkinan lebih jauh ya. Yang berarti itu kan hari semangat bersama Adik Babin. Ayo Pak Suara lompat, Pak Suara lompat. Kita masih pencarian, lagi satu. Ayah, semangat. Bakal kita ketemu. Dua personil Pak. Siap. Dua kepala. Boy. Jebol. Boy, jebol. Jalan Campuan niki. Wow. Jalan Campuan. Jebol. Nih. Wow, jebol. Nggih. Jebol niki, jebol. Woi, hancur niki hancur. Woi, hancur. Woi. Hancur niki hancur. Me. Woi. Hancur Pak, hancur. Hancur niki hancur. Woi. Woi, hancur. Ampun putus niki. Woi, niki. Kasihan. Ya, tampaknya di sini terjadi insiden tadi sedikit. Batang kayu yang sangat besar di sini menghantam gapura yang ada di Pura Beji Batan Getep. Sementara ini keadaan gapura di Pura Beji, Batan Getep nampaknya roboh yang di sebelah selatan karena hantaman kayu yang sangat besar sekali. Situasi jembatan masih kuat, masih layak dipakai. Tinggal nunggu perintah apa-apa dari pihak yang berwajib, mempersilahkan kita lewat. Ini pembersihan lagi sedikit. Bentar lagi Setungkaru dilancarkan perjalanan Semeton Sarang Sami yang menuju ke arah barat maupun arah ke timur. Objek wisata kayu putih hancur diterjang banjir. Banjir bandang. Ini kita tidak bisa tanggulangi, hancurlah semuanya. Nah, airnya sudah meluap semua. Ini banjirnya, semuanya banjir sudah meluap. Kita tidak bisa atasi karena kekerasan airnya. Bantuan Semeton. Wah, semua sudah hanyut yang ada di Pura Campuan. Hah? Ya, kuri sudah hanyut dan semua pelindih yang tuh yang widih. Tolonglah umat kami, tolonglah semua Pura suci yang ada di pura ini. Ya Tuhan yang widih, bantulah umat kami, jauhkan daripada musibah. Ini sudah mencapai 20 meter ketinggian air yang ada di sungai, kurang lebih 25 meter ini. Ya. Yang sekarang masih tersisa balik gendongan, yang lainnya sudah di bawah air, sudah hanyut.